Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Ramai yang memperkecilkan ataupun menyindir, menghina, seolah-olah macam menghina tentang saya bersembang santai hampir setiap hari. Saya menyuarakan pandangan saya, menyuarakan pendapat saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan sedikit pengamatan yang saya perolehi sejak daripada 40 tahun terlibat dengan politik ini. Saya ingin share dengan tuan-tuan bahawa sembang santai pencerahan yang kita buat itu bukan untuk mencari titik permusuhan ataupun titik perbalahan. Tetapi bagi saya sebagai manusia, kita bersembang santai, kita berbincang, kita berbuzakara itu untuk kita mencari titik persamaan ataupun titik pertemuan antara kita. Sebab kita tahu bahawa manusia ini sememangnya memerlukan pandangan orang lain, memerlukan pandangan kedua, pandangan alternatif yang boleh kita fikirkan. Bukannya untuk kita perkatakan sesuatu perkara itu untuk memaksa orang menerima apa yang kita kata. Tetapi yang lebih penting, kita mahukan ataupun apa yang kita harapkan ialah mereka berfikir, mereka tabayun, mereka menilai dan mereka melihat apa yang kita katakan itu sama ada ada benarnya atau tidak, logik atau tidak. Dan sebagai manusia yang amanah kepada ilmu dan kepada akal fikiran, sudah tentu kita sepatutnya berfikir apa juga yang sampai kepada kita sama ada melalui tulisan, melalui video klip, melalui pembacaan kita, kan? Perlu kita fikirkan dan kita tidak boleh menerima bulat-bulat dan juga kita tidak boleh menolak bulat-bulat. Lebih-lebih lagi ada pihak ataupun ada setengah kawan-kawan kita yang merasakan ataupun berprinsip bahawa apa juga yang datang daripada orang yang bukan sealiran ataupun tidak seideologi, tidak satu parti dengan mereka, mereka terus tolak mentah-mentah tanpa berfikir panjang, tanpa melihat kebenaran dan sebagainya. Jadi saya kira itu satu kesilapan besarlah, kerana kita sebagai manusia sudah tentu kita memerlukan pandangan orang lain, kita memerlukan pesanan sesuai dengan selalu ayat surah Al-Ikhlas yang kita baca, watawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan juga kadang-kadang kita terpaksa berkata, bercakap walaupun ianya pahit. Qulil haqq walaukan amurran, berkata benar walaupun pahit. Dan kita mengamalkan prinsip ataupun mengamalkan kaedah baliw ani walau ayah, sampaikan olehmu walaupun dengan satu ayat. Kita tidak boleh memperkecilkan, menghina, menyindir orang lain yang mungkin ilmunya kurang daripada kita, mungkin ianya hina daripada kita, mungkin ianya tidak secerdik kita. Tetapi kalau apa yang disampaikan itu ada benarnya, ada faktanya, ada infonya, ada nilai beritanya, maka wajar untuk kita nilaikan, wajar untuk kita fikirkan dan kita tidak boleh menolak 100% begitu. Sebab itu niat saya bukan untuk mengajar. Apabila saya mengadakan sembang santai, bukan untuk mengajar, bukan untuk menunjuk kita hebat, kita cerdik, kita lebih segala-galanya daripada orang lain. Tetapi yang lebih penting ialah kita ingin menyampaikan, kita ingin express apa pandangan kita, cadangan kita, apa alternatif yang kita ingin cadangkan. Bukan semata-mata kita mengkritik secara membabi buta hanya kerana dia tidak sependapat dengan kita. Seolah-olah setengah tu bila apa je yang orang lain kata semuanya bohong. Apa je orang lain kata semuanya bohong. Apa orang lain buat semuanya tak betul. Sedangkan kita mesti, macam saya kata tadi, kita mesti amanah kepada ilmu dan akal serta sedikit pengalaman yang kita ada. Kalau benar, kita katakan benar.
Kalau baik, kita katakan baik. Sebab itu konsep fastabiqul khairat, berlumba-lumba membuat kebajikan, itu adalah konsep yang sangat penting dalam komuniti, dalam masyarakat, dalam negara. Walaupun perbuatan baik, polisi baik dan juga tindakan yang baik itu bukan datang daripada puak kita, tetapi kita mesti memperakuinya ataupun kita mesti memberikan pengiktirafan kepada apa yang baik itu. Malah wajar dan patut untuk kita memberikan pandangan untuk menambah baik apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau yang tak baik, kita bagi pandangan supaya jadi lebih baik. Kalau yang dah baik, supaya ianya jadi lebih baik, sesuai dengan konsep continuous improvement. Continuous improvement yang dicadangkan ataupun yang digariskan dalam ISO 9001 Quality Management System, di mana continual improvement itu adalah salah satu daripada clauses ataupun requirement yang perlu dipenuhi oleh mana-mana organisasi yang ingin menggagaskan ataupun ingin mengamalkan sistem pengurusan kualiti yang moden. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.